Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah manajemen strategik dengan topik konsep dasar manajemen strategik. Di sepanjang kehidupan perusahaan, sudah barang tentu perusahaan memiliki tujuan mendapatkan laba, menaikkan harga saham meningkatkan volume penjualan dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan merupakan beberapa contoh dari tujuan perusahaan. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh threat dan opportunities yang berasal dari lingkungan eksternal, dalam hal ini pasar atau industri, serta weakness dan strength yang berasal dari internal, dalam hal ini internal perusahaan upaya perusahaan untuk mengelola faktor internal dan faktor eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan, itulah yang kemudian dikenal dengan manajemen strategik. Manajemen strategik itu sendiri dapat didefinisikan ke dalam tiga definisi. Yang pertama adalah usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan dari perusahaan yang mereka miliki untuk menangkap peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah mereka tetapkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Definisi yang kedua adalah usaha perusahaan untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki dan beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Sedangkan definisi yang ketiga, manajemen strategik adalah upaya perusahaan untuk meminimalisasi atau mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman yang terjadi di lingkungan bisnis mereka. Upaya-upaya tersebut biasanya tertuang dalam strategi bisnis perusahaan di mana faktor eksternal, faktor internal, Merupakan hal-hal yang menjadi concern dalam mereka menyusun sebelum akhirnya strategi bisnis tersebut diimplementasikan dan dievaluasi hasilnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa manajemen strategik itu memiliki empat komponen utama, yaitu pertama tujuan perusahaan, yang kedua adalah lingkungan eksternal yang ketiga adalah lingkungan internal perusahaan, dan yang keempat adalah strategi bisnis. Dalam perkembangannya, terdapat empat mashab yang berkembang dalam manajemen strategik. Kita mengelompokkannya ke dalam, pertama adalah environmental school, di mana para ilmuwan ataupun para pengikut dari mashab ini mengutamakan faktor lingkungan eksternal, sebagai determinan dari mereka menyusun strategi bisnis. Kemudian ada juga e, mazhab yang kedua yaitu mazhab resource based school. Di dalam mazhab ini para pengikutnya maupun pengusaha maupun manajemen itu menentukan strategi bisnisnya berdasarkan faktor lingkungan internal yaitu strength dan weakness perusahaan. Mereka berusaha mengabaikan uh, trend dan opportunity yang ada di lingkungan bisnis. Sedangkan masab yang ketiga adalah value-driven school, yaitu suatu masab di mana para pengikutnya sangat mengutamakan visi perusahaan yang menjadi dasar utama dalam mereka menyusun strategi bisnis. Dan yang keempat adalah scientific school yaitu suatu mazhab di mana para pengikutnya berusaha untuk menggabungkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal serta visi perusahaan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat logis, yang bersifat saintifik dalam menyusun strategi bisnisnya. Dan yang terakhir adalah mashab processual school, hampir sama dengan mashab scientific school, Mazhab ini berusaha untuk menggabungkan lingkungan eksternal, lingkungan internal, visi perusahaan. Namun, pendekatan yang dia pilih untuk uh, menyusun strategi bisnisnya adalah pendekatan seni atau intuisi. Kembali kepada konsep manajemen strategik yang telah saya sebutkan tadi, di mana ada komponen-komponen di dalamnya, maka... Uh, Tahap awal sebelum menyusun suatu strategi bisnis, maka kita perlu menganalisa faktor eksternal dan faktor internal. Pada tahap awal ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa faktor eksternal, atau biasa sering disebut dengan analisa lingkungan bisnis. Mengapa kita perlu melakukan analisa lingkungan bisnis? Karena tujuan dari analisa lingkungan bisnis ini adalah, pertama, kita mengidentifikasi apa yang menjadi threat maupun opportunity yang sedang terjadi sekarang atau mungkin yang akan terjadi di masa yang akan datang di lingkungan bisnis kita, yang akhirnya nanti berpeluang untuk mempengaruhi e, bisnis perusahaan kita. Yang kedua, setelah kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi threat dan opportunity bisnis dari perusahaan kita, maka kita dapat um, mendefinisikan implikasi dari threat dan opportunity tersebut bagi perusahaan kita, baik itu dampak langsung maupun dampak yang bersifat tidak langsung kita ketahui bersama bahwa memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang pada lingkungan makro atau lingkungan bisnis kita merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Hal ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi bagi manajemen untuk dapat memprediksi apa yang terjadi di lingkungan uh, bisnis dari sebuah perusahaan. Courtney sendiri di tahun 2001 dan 2003 berupaya untuk mengkategorikan ketidakpastian dari lingkungan bisnis dalam empat tingkatan. Tingkatan yang pertama, di sini memiliki karakteristik bahwa tingkat ketidakpastian perubahan di dalam lingkungan bisnis itu rendah. Manajemen memiliki satu perakiraan masa depan yang jelas, yang mungkin dan atau bisa dikatakan pasti terjadi sehingga kita dapat memprediksi bagaimana dampaknya terhadap lingkungan bisnis kita. Alat bantu pengambilan keputusan strategis yang bersifat tradisional seperti lima kekuatan bersaing, analisis tools, diagnosis kompetensi inti, dan lain-lain sebagainya biasanya merupakan alat-alat tradisional yang digunakan oleh manajemen untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Di lingkungan bisnis, perusahaan kondisi tingkatan pertama ini biasanya terjadi pada pasar yang telah matang, sehingga fluktuasi lingkungan bisnis yang berubah itu sem uh, bisa semakin diminimalisir, minimal dan perusahaan memiliki informasi pasar dan pengalaman yang cukup, sehingga daya prediksi perusahaan itu tinggi. Contoh dari tingkatan pertama ini adalah: Ketika McDonald's, yaitu hendak membuka outlet baru di satu wilayah tertentu di Amerika Serikat, maka bagi dia itu adalah sesuatu yang tidak baru lagi, sehingga dia bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi di lingkungan bisnis tersebut. Sehingga dapat dikatakan kondisi ini merupakan kondisi tingkatan yang pertama. Satu hal lagi, contoh adalah penambahan fitur dari produk existing, tentu saja perusahaan. Sudah memiliki pengetahuan yang banyak dan pengalaman yang banyak pada produk existing, sehingga ketika ingin menambahkan fitur, bukanlah hal yang susah untuk memprediksi bagaimana perubahan lingkungan pasar atau lingkungan bisnis itu menanggapi penambahan fitur tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tingkatan yang kedua, masih dalam uh, tingkatan ketidakpastian. Di sini memiliki karakteristik bahwa tingkat ketidakpastiannya cukup rendah. Manajemen memiliki perkiraan masa depan yang tidak tunggal. Kalau tadi di tingkatan pertama bisa dibilang perkiraan masa depan dari lingkungan bisnis itu tunggal, maka kalau, kalau di pada tingkatan kedua ini, maka perkiraan masa depan itu sifatnya tidak tunggal. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis, tetapi masih relatif, bis, masih relatif jumlahnya terbatas, bisa dua atau lebih, dan salah satu dari... Alternatif-alternatif tersebut pasti terjadi. Alat bantu tradisional biasanya masih tetap dapat digunakan oleh manajemen dalam membantu menganalisa dari perubahan lingkungan bisnis pada tingkatan ini. Namun, biasanya manajemen juga akan menambah alat analisa-analisa lain, seperti teori pohon keputusan, teori permainan, atau biasa kita kenal dengan game teori, dan perencanaan skenario perubahan hukum, perubahan strategi dan uh, revitalisasi pesaing merupakan beberapa contoh dari penyebab ketidakpastian pada tingkatan ini. Contoh dari ketidakpastian pada tingkatan ini adalah munculnya isu bahwa Walmart akan mengakuisisi uh, Carrefour di pasar Eropa. Selanjutnya adalah tingkatan ketiga. Pada tingkatan ini tingkat ketidakpastian dari lingkungan bisnis cukup tinggi. Manajemen memiliki perakiraan masa depan yang tidak tunggal, bahkan relatif banyak, dan tidak dapat dipastikan bahwa salah satu dari alternatif-alternatif atau perkiraan masa depan itu pasti terjadi. Jadi bisa jadi manajemen memiliki beberapa macam kemungkinan eh, perakiraan masa depan, tapi belum tentu perkiraan-perkiraan tersebut terjadi bisa jadi muncul kondisi lain di luar dari perkiraan perakiraan yang di uh, diidentifikasi oleh manajemen contoh dari perkiraan atau tingkatan ketiga ini adalah uh, perkiraan mengenai besar kecilnya permintaan konsumen terhadap produk dan jasa yang perusahaan hasilkan baik itu yang baru maupun yang lama terus perubahan preferensi konsumen juga masuk dalam contoh ini munculnya teknologi baru ataupun tingkat penerimaan adopsi terhadap inovasi juga merupakan beberapa contoh dari ketidakpastian e, tahap ketiga atau tingkatan yang ketiga selanjutnya adalah tingkatan yang keempat pada tingkatan yang keempat Uh, bisa dikatakan tingkat ketidakpastian uh, an, uh, lingkungan bisnis apa yang terjadi di lingkungan bisnis itu sangat tinggi. Tingkatan ini menyediakan sedikit peluang perakiraan masa depan bagi manajemen atau bisa dapat dikatakan manajemen itu sangat sulit atau bisa bisa jadi tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Masa depan bukan saja benar-benar tidak diketahui akan tetapi bisa dikatakan tidak dapat diketahui unknown and unknowable referensi masa lalu dari dan kasus-kasus yang pernah dialami oleh manajemen biasanya akhirnya digunakan oleh manajemen sebagai acuan mereka untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang pada tingkatan ini alat bantunya pun sudah berbeda dengan alat bantu tradisional Alat bantu dinami, analisa dinamika bisnis, simulasi manajemen penerbangan, atau manajemen flight simulator adalah beberapa contoh alat analisa yang digunakan oleh manajemen pada tingkatan e, keempat atau tingkatan ketidakpastian yang keempat. Contoh dari kondisi tingkatan ketidakpastian yang keempat ini adalah pertama kita ketahui bersama dengan hadirnya e-commerce di dalam lingkungan bisnis kita yang akhirnya menggoyahkan beberapa perusahaan yang biasanya uh, tidak berbasis internet menjadi harus berbasis internet atau merupakan contoh lagi adalah perusahaan-perusahaan asing yang berupaya untuk masuk ke pasar Rusia pada tahun sekitar 1992 di mana pada saat itu uh, Uni Soviet uh, runtuh. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen strategik memiliki empat komponen, yaitu lingkungan eksternal, lingkungan internal, strategi bisnis, dan tujuan perusahaan. Manajemen melakukan analisa lingkungan sebagai upaya untuk menyusun strategi bisnisnya guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya tingkat ketidakpastian lingkungan, manajemen akan menggunakan alat analisis yang berbeda-beda disesuaikan dengan lingkungan bisnisnya dalam merumuskan strategi perusahaan. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.